Jadi tidak sampai berdampak. Terus melapor ke Mayor Jumali. Terus Mayor Jumali teruskan ke dan Puslat Kicarni. Mohon izin komandan, bukan saya nggak tahu kalau kejadiannya nggak sampai viral ini. Tapi selama ini memang begitulah keadaannya. Saya selama di sini fenomena alam itu saya alami. Selama saya di sini yang saya tahu, selama ada gempa pasti air itu gerak. Terutama kalau ada tsunami pasti di atas 1 meter. Kalau gempanya di atas di bawah 6, hanya ombak aja setengah keramik itu, keramik kolam. Jadi goyang aja. Tidak sampai keras seperti kemarin ya, Pak. Misalnya sampai keras itu saya pengalaman di Aceh dulu pasti ada tsunami. Makanya kemarin saya di video itu ini pasti ada tsunami, ternyata benar. Mohon izin komandan, saya ngasih keterangan ini secara jujur. Apa namanya gelembung yang diciptakan.